Bang Rizky Febian. Viral, sosok pria mirip penyanyi Rizky Febian. Sosok Rizky Febian, putra dari komedian Sule Tengah menjadi pembicaraan banyak orang lantaran mempersunting penyanyi mahal ini. Kabar pernikahan keduanya menjadi perbincangan netizen, sejak Rizky Febian dan Mahalini mengunggah foto background biru di Instagram masing-masing beberapa waktu lalu. Belakangan, muncul sosok pemuda yang memiliki wajah mirip penyanyi terkenal tersebut. Dalam video tersebut, tampak seorang pria tengah menggoreng telur. Sang perekam video pun terdengar menyapa pria itu dengan panggilan, Kang Rizky. Dan ternyata, tampang pria itu sekilas terlihat cukup mirip dengan Rizky Febian. Diketahui, video tersebut viral usai diunggah dalam akun TikTok @sahidutoms_20 pada Sabtu, tanggal 18 Mei tahun 2024. Warganet yang menyaksikan video tersebut pun merasa kaget, lantaran mereka menilai pemuda itu cukup mirip dengan Rizky Febian. Belum diketahui pasti nama pemuda tersebut. Namun, unggahan itu kini telah viral dan dibagikan dalam berbagai macam akun di media sosial. Diketahui, Rizky Febian memiliki nama lengkap Rizky Febian Adriansyah Sutisna. Ia lahir pada tanggal 25 Februari tahun 1998 di Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sejak kecil, Rizky Febian telah merintis karirnya di dunia hiburan. Ia pertama kali muncul di televisi melalui komedi situasi berjudul Awas Ada Sule di tahun 2009. Pada tanggal 7 Februari tahun 2012, Rizky mulai merintis karirnya sebagai penyanyi dengan merilis single perdana berjudul Papa Telepon, yang ia bawakan bersama sang ayah.